lagi, jumpa lagi sahabat hidup. Inilah Oceanside. Kita sedang pergi ke Oceanside, perbatasan antara California ke San Diego, ya. Maksudnya antara Irvine ke San Diego. Pada umumnya orang-orang Indonesia memang kita pergi mancing di sini. Jadi biarlah sahabat YouTube, nanti selanjutnya akan kita buat video bagaimana kita hari ini kabarnya mancing, apakah kita dapat ikan atau tidak, jenis-jenis ikan apa saja nanti yang akan kita lihat di Oceanside ini, ya. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ikannya. Jadi inilah pemandangan-pemandangan dan pier, ya, titik-titik mancing yang ada di Oceanside. Perjalanan kita dari San Bernardino ke Oceanside naik mobil sekitar 1,5 jam, ya. Jadi sampai ketemu lagi, video berikutnya akan kita update secepatnya. Terima kasih dan sampai ketemu. Ya, sahabat YouTube, ya, berikut ini adalah ikan yang pertama yang kita dapat di fishing di Oceanside, California. Biasanya kita dapat mackerel di sini, tapi ini adalah bukan jenis mackerel, tapi ini adalah ikan yang pertama. Ya, coba lihat ini, ya, itunya ikannya putih. Kemudian juga ada sedikit, dia agak lebih besar. Tapi ini masih anaknya ini, artinya bukan belum ini ikan yang besar, ikan yang sudah dewasa setelahnya, masih anaknya ini. Tapi jenis mackerel yang seperti ini biasanya sudah dewasa dia. Ini masih dianggap anaknya ini, walaupun kelihatan sudah besar, karena memang jenis ikannya bukan ikan mackerel, ya. Jadi stay tune para sahabat YouTube. Akan kita laporkan lagi nanti ikan-ikan yang kita dapat berikutnya. Terima kasih.